live match Biro Malik antara Legia Warsawa menghadapi Napoli bersama saya Tasya Madina dan juga pastinya sudah bersama Mas Benhard di sini. Halo Mas Ben. Halo Intan. Masih semangat ya hari ini ya Mas Ben pastinya ya? Pastinya masih semangat. Harus semangat terus Mas Ben. Ya. Ini menarik sekali Mas Ben bahwa Legia Warsawa akan menghadapi Napoli dan menariknya ini debut bagi pelatih baru bagi Legia Warsawa. Iya, memang kalau kita berbicara Legia Warsawa 3 pertandingan hasil tanya adalah di peringkat kedua baru Napoli yang memang mencuri kemenangan dari Legia Warsawa yang sudah meraih 2 kemenangan. Nah, ini ada korbannya. Ya, ini ada korbannya ya karena performa dari Legia. Oh. Nah, kalau kita pesan kontrak ada pemecatan dan diganti pelatih baru ya. Tapi memang Mas Ben, ini apa yang membuat Legia Warsawa ini tampil baik? Justru malah mengejutkan kan di Liga Eropa, tapi malah justru terjerumus di Liga Domestik. Iya, ini momentum yang tepat kok, Michi Witch ya, yang baru saja dipecat pada 25 Oktober yang lalu. Memang kalau melihat perjalanan karir dari Marek, ini pelatih yang juga cukup matang ketika sebagai pemain, dia juga menjadi bagian, dia punya komitmen untuk kalau kita berbicara di Polandia untuk bisa lolos di Eropa, minimal di Liga Eropa. Jadi langkahnya masih cukup jauh. Mereka dari peringkat ke-16 harus bisa melesat ke peringkat kedua. Cukup jauh ya, memang sangat jauh, sangat berat bagi sang pelatih baru. Tapi kita akan kembali membahas sesaat lagi champion. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Masih bersama kami, sesaat lagi kita akan sama-sama saksikan pertandingan antara Legia Warsawa menghadapi Napoli dari grup C di Europa League. Nah Mas Ben, ini menarik kalau kita membahas mengenai juga Napoli. Napoli kalau tadi kan kita bahas bahwa Legia